pandangan kami, pilihan raya mesti diadakan pada tahun ini. Not because of anything else, it's just because the economic slowdown will be worse. Boleh campur putih sikit ya? Pemimpin bandar dia campur putih. So, dia akan jadi worse pada tahun depan. Saya berdasar tak payah. Kita tak payah belajar tinggi-tinggi ekonomi lah. Ha? Kita tengok pada suasana yang ada, kita susah nak cover. Sebab ini inflasi yang ada adalah inflasi yang diimport. Satu. Yang kedua, dari segi foreign exchange ini adalah disebabkan perkelahian antara Russia dengan Ukraine. Dan perkelahian ini lama. US ni dah bagi bantuan pada Ukraine. Benda ni panjang. Jadi kalau panjang, kalau kita buat tahun depan, things will be getting worse. Tak payah cakap lah. Bila things getting worse, orang salahkan siapa? Orang akan salahkan kerajaan bahasa nasional kerana Perdana Menteri kita adalah daripada UMNO. Jadi, saya bimbang. Kalau kita lambat, pada ketika itu harga barang dah melonjak-lonjak naik, kita panggil pilihan raya meninggal. Itu satu. Yang kedua, kalau kita adakan pilihan raya tahun depan, dan apabila kita masih tidak tahu sama ada ROS meluluskan tidak pilihan raya atau pemilihan UMNO ke tahun depan, iaitu 6 bulan selepas pilihan raya. Kalaulah, na'udzubillah, kalaulah berlaku pemilihan UMNO di peringkat bahagian-bahagian, di peringkat cawangan-cawangan tahun ini meninggal kita, tuan-tuan. Betul, kita akan kata Wangsa Maju, okey, alhamdulillah Wangsa Maju dia tak pecah. Tapi tempat lain ni, Tuan Sri, generally bila ada perang di peringkat bahagian, maka akan timbul air berkocak, pemancing-pemancing akan timbul. Dan pemancing-pemancing kali ini adalah pemancing-pemancing high class, pemancing yang berjawatan, pemancing yang ada duit, pemancing yang berbagai-bagai, maka akan berkocak di peringkat grassroots. Dan bayangkan, kalau berkocak di peringkat grassroots, kita tak kira siapa menang, belum kira siapa menang, berkocak di grassroots, akhirnya apa jadi? Tak pasal-pasal bersatu jadi kuat. Geng-geng yang kalah ni akan konar kepada bersatu dah nak mati. Mengapa mesti kita bagi nyawa kepada bersatu ini? Jadi tuan-tuan, yang berhormat Dato' Sri, tolong fikir-fikir. Dan pada saya, UMNO first. UMNO first, kerana kita ini dilahirkan berada di tempat yang kita ada sekarang ni for whatever status. Sama ada menteri ke, tak menteri ke, mereka ini menjadi menteri kerana mereka UMNO. Betul tak, Sino? Betul. Semuanya dari segi adalah daripada UMNO. So, UMNO first. Kalau kita tak jaga UMNO ni awal, tiba-tiba kita pergi pilihan raya selepas kita berhentak, meninggal, tuan-tuan. Meninggal. Yang ini kebimbangan kawan-kawan dari segi grassroots. Jadi saya mohon mencadangkan Yang Berhormat Dato' Sri Presiden, fikir-fikirkanlah. You have to be firm. Kena tegas. Apa-apa pun, UMNO first. Kalau kita merasakan sesuatu harus dibuat untuk menjadikan UMNO first, so be it. Sebab yang penting UMNO dulu dan kita nak terus pemerintah. Poster boy tetap Dato' Sri Ismail Sabri. Tetapi kalau dia tak nak election, menteri-menteri tak nak election UMNO, tak nak election pilihan raya tahun ini, then I think you should know what to do. Pecah! Nak buat apa? Buat apa? Jangan! Dah bukan saya cakap. Saya tak sebut pun, dia orang sebut dulu. There's no such thing as kita tak boleh bercakap. Kerana ini for the people. For UMNO. Kalau kita yakin UMNO ini boleh membina anak bangsa dan negara, you have no choice. Tetapi kena buat pilihan raya tahun ini.